Buku. Nah, itu Fajar Al Mubarok sedang belajar membaca, teman-teman. Teman-teman yang baru jumpa dan yang selalu setia mengikuti video-video yang saya tayangkan. Oke, teman-teman, saat ini saya sedang mengajari anak-anak tapi lewat layar televisi, bro. Nah, itu yang saya ajarin, suruh belajar membaca, yaitu saudara Muhammad Fajar Al Mubarok. Anaknya yang selalu agresif dan cenderung rada mentongor sedikit, karena mitos katanya yang anak-anak yang mempunyai unyeng-unyeng dua itu cenderung agak nakal, tapi mempunyai kecerdasan nantinya. Itu menurut mitos ceritanya banyak orang. Nah, teman-teman, ternyata Fajar Al Mubarok sekolahnya masih ngendog karena belum bisa membaca dengan lancar. Makanya Muhammad Fajar kelas 1 nggak naik ke kelas 2 karena belum layak untuk dinaikkan ke peringkat yang lebih tinggi, karena Fajar Al Mubarok belum bisa membaca dengan lancar. Makanya ini lagi dikebut cara belajarnya supaya bisa membaca dengan lancar. Pengen cita-citanya? Cita-citanya Fajar, teman-teman, ingin jadi tentara untuk membela bangsa dan negara. Enggak takut ketembak, Jar, kalau jadi tentara? Enggak takut ketembak. Ya enggak apa-apa, Jar, ketembak juga demi membela bangsa dan negara. Enggak apa-apa, Jar. Enggak betil. Iya, enggak betil. Jadi Fajar cita-cita mau jadi tentara. Ya, Jar. Ya wes, semoga Fajar Al Mubarok kelak nanti bisa jadi tentara beneran. Bisa tercapai cita-citanya. Makanya belajar terus, Jar, biar cepat bisa membaca dan biar sekolahnya naik terus. Jar, tapi be, jangan bikin TV, jangan lupa like, komen, subscribe ke channel Fajar Juber, supaya channel Fajar Juber bisa berkembang ke depannya. Tombol merah. Pencet tombol merah. Subscribe dan klik loncengnya, ya Jar, ya, agar channel Fajar Juber bisa berkembang. Udah, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita.
Nah, itu cara Muhammad Fajar Al-Mubarok sedang belajar membaca melalui televisi. Mudah-mudahan Fajar Al-Mubarok teman-teman bisa cepat pintar membaca agar sekolahnya bisa naik kelas. Soalnya Fajar kelas 1 kemarin dan ini kenaikan kelas 2 nggak naik teman-teman, alias ngendok. Makanya Fajar Al-Mubarok lagi pengen bisa baca, belajarnya melalui TV teman-teman. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen, dan klik loncengnya agar teman-teman bisa mengikuti video-video yang saya tayangkan.